Putih kedok tu aku main jalan ni. Cuma kang tin ครับ ผม ได้ มั้ย คืนนี้เลย เหรอ ครับ Selamat pagi, geng. Hari ni hari ke 7 aku berada di Thailand. So, hari ni aku akan ke Songkhla, Taman Negara. Apa nama Kalakiri tu, tak silap aku. Nanti aku naik nama dekat bawah ni. So, lebih kurang 372 km dari sini, dari Surat Thani ni. Kita gerak dalam 6 jam. Pukul 2, kalau ikut Google Map ni dalam pukul 2.30 sampai lah. Dan jauh lah ni pukul 8.30. Okay, jom gerak. Aku baru isi minyak, jadi minyak dah nak habis. Itu isi ada lagi 279 km lagi. Kalau ni aku dah di Nakhon Si Thammarat pukul 9.41. Jom, jauh lagi perjalanan. Ada lagi lebih kurang 4 jam lagi. 4 jam 58 minit. Jom, sambung perjalanan kita. Jom geng, kita makan dulu geng. Sekejap kita sambung balik. Tambah tenaga dulu. Baiklah.
Alright geng, makan kenyang dah. Jom sambung balik perjalanan. Ada lagi 112 km. Woo! 2 jam ni weh. Kiri kanan hutan geng. Memang kalau waktu malam suruh pulang balik eh. Pakai dak dah, tak keluar pergi mana dah. Eh, baiklah aku beli makanan siap dah. Masa untuk off road pula geng. Aduh. Jauh lagi ni tak nak sampai. Okay, gedak dah aku main jalan ni. Tak tahu betul tak betul, tak tahu geng. Cari istah tu. Tak ada, tak ada. Kita bawa kita masuk dalam tu eh. So sini line tipul pun tak ada eh. Line tipul pun tak ada, kacau dah. Sampai dah. San Kalakiri. San Kalakiri National Park. Masuk tengok dalam. Dia pi. Tempat kantin ke, Bom? Kantin ah, Bom. Bom. Jangan ni meh. Cuba. Yang tak main kuat. Kau kau pergi dulu kan. Lepas jap pam ta, ไป yang sini eh. โอเคครับผมเดี๋ยวพอตักบุกอ lagi อ่ะ untuk camping jadi tak boleh nak tidur di sini malam ni jadi aku kena keluar balik. Oh kacau dah. Macam mana kalau keluar balik ni bucam juga ni keluar pukul 4. Macam mana? Kalau ni aku tak ada plan. Tak boleh nak camping, tak boleh nak buat apa. Cuma boleh masuk melawat saja. Tengok-tengok tengok keadaan lu macam mana. Apa-apa aku update lain lagi noh. Kalau tak boleh camping di sini aku kena keluar balik. Lepas tu aku nak cok dia punya itulah, cok Taman Negara tu. Tengok lu tu dah start dah main dah. Sari-sari aku update lain. Macam mana? Noh. Alright. Halo, ada ni. Kapum. Nen, ครับ. ครับ. Cuma kantin ครับ ผม. ได้ มั้ย? ครับ. ครับ. Tong kui. คุณนี่เลยเหรอครับ. มาไม่แก่ดิเป็ดจะบุญมาที่เป็ดจะบุญเอาไปก่อนไหมเอาไปกับ
Boleh lah, main kita. Okay, boleh. Orang-orang. Oh, kencai lah. Kencai. Ni ya, balang ya. Okay, balang. ครับครับครับให้แพ้ได้ครับผมให้แกผู้มีเกียรติครับผมเองเขาคนย้ายได้เปิดอันนี้ก่อนตอนนี้เขาเป็นตำรวจแต่เขาอยากเอาเทศน้องครับขอบคุณครับน้ำตาลไหมน้ำตาลมาเรื่อยๆมาว่าแต่ผมมามาเรื่อยๆแล้วถึงว่าลุ้งแล้วว่าที่มาไม่ทุกไปเดี๋ยวกูบอกเลยว่าไอ้มันรู้หลับแล้วก่อนไอ้มันให้เขาจับมาพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วAlright geng, aku nak pi cop dia punya logo dia lu dekat pos kawalan depan tu. Oi. Muka surat 90. Nanti 90 cop eh. Nah, cop nak kasih. เดี๋ยวหัวเลยกันโน่ดับน้ำเลยก่อนอย่ารบกันอย่ารบกันน้ำเลยโอเคลายเส้นมาไม่ต้องอะไรลายเส้นกันครับลายเส้นกันเนาะลายเส้นกันเจอก็ได้ลายเส้นก็ได้วันตีกันวันนี้วันตีแข่งบุญนะครับผมลายเพย์ตรงนี้ไม่ม้อนเส้นจริงแบบจริงไม่ต้องกินวันใช่ไหมไม่ต้องกินวันใช่ไหมวันตีก็ได้ตีก็ไม่ต้องโอเคนะครับผมว้าสวยอะสิลายมืออย่าไปเล่นนะโอเคโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวยังไม่แห้งนะได้ปะเด้อAku dah dapat tempat tidur malam ni. So aku tidur di dalam Taman Negara ni lah. Sebenarnya Taman Negara ni dia tak buka lagi. Depa kata nak buka awal tahun depan lah. Di dalam Taman Negara ni dia ada ni lah, sungai. Sungai ni kita boleh mandi lah. Dia bagi mandi. Lepas tu dia ada tapak ni, tapak perkhemahan. Di sini tapak perkhemahan. Dan ada lagi lah yang lain. Cuma depa tak buat lagi. Sebab Taman Negara ni baru lagi, baru nak buka. Aku ni kau betul lah dapat berkemping di sini walaupun tak buka lagi. Tadi dia tak ambil pun duit dekat sini. Dia kata boleh lah pasang kemah sama mana-mana. Cuma hati-hati dia kata sebab kawasan ni dia hutan, lepas tu banyak sikit menatang haiwan liar lah, haiwan liar. Dia minta hati-hati sikit lah. Dia kata kalau nak pasang kemah, pasang area ni saja. Kat sana pun boleh juga tu. Ada ruang boleh lah nak pasang kemah, tapi dia tak bagi, dia tak syorkan. Dia kata sebab sana bahaya sikit. So ni dia sungai dah. Alhamdulillah. Dia kata nasib baik aku main ni dah lepas hujan dah. Sebelum ni 2 hari 3 hari lepas dia kata hujan lebat. So cantiklah tu. Apa buat? Baru ini. Taman Negara yang barulah. Nasib baiklah tidak nak keluar balik. Oh jauh. Jauh gila. Nasib baik. Ada agak depa pergi tempat tidur. Dah ada tempat tidur lah malam ni. Tapi tu lah masalah lah ni, bateri GoPro aku tinggal hat ni. Lepas tu satu lagi last. So tak tahu macam mana ni. Tak apalah, kita tengoklah macam mana nanti. Ikat lah. Aku nak cari tempat pasang kemah tu. Tempat mana yang clear-clear pasang kemah. Rasanya nak pasang dekat tu kot. Dekat ada tu. Tentu clear lagi rasanya pasang kemah tu.
Singgah ke sana. Oh. Ya, aku orang pertama main buka video lah kata. Sama negara yang tak buka lagi. Aku rasa aku nak pasang kemah tahun ni lah. Ni, area ni. Sebab dekat bawah tadi, tepi sungai tu, abang tu kata dia tak showkan pasang kemah kat situ lah. Sebab ada ulat. Dia pun tak clear je tempat tu. Tak apa nak bersih je. Dia pun takut juga aku jadi popok je. Sebab situ pun tak ada lampu je. Dia pun tak pasang lampu je. Jadi aku tidur tahun ni lah. Abang tu kata tidur tahun ni clear. Ada lampu apa semua. Dengan tu, plug point pun ada tu. Awal tu nak pasang kat situ. Tapi tengok macam tak kukuh lah sebab ada aneh-aneh makan. Jadi tak wani lah, tak ikut kali dengan aku. Kali dengan kemah apa berjatuh duduk bawah tu lah. Kacau pagi-pagi. Dan sini line telefon pun tak ada. Tapi abang tu kata ada wifi. Saya kena pergi minta password tu dekat office dia apa. Yang satu lagi sini best sebab dia punya perumahan staff ada dekat sini lah. Dekat dalam ni. Jadi kalau ada apa-apa tu boleh bagi tahu mereka lah. Boleh minta tolong kat mereka. Nak pasang kemah tu. Lepas tu nak pergi mandi. Bilik ayak pun baru eh. Cantik eh bilik ayak. Ayak pun ada tadi. Dah picek dah. So nak mandi lah. Nak mandi. Dan makan. Ada bekalan. Beli dah. Siap dah. Bekalan makanan untuk malam ni. Ada tempat tidur lah. Esok kita pergi Natawi. Apa Taman Negara Khao Nam Khang. Nak pergi ambil cok lah. Tak mau masuk dah. Okay. Nak pasang kemah lah. Settle pasang kemah. Dan malam ni tak ada apa kot nak buat kan. Cuma aku nak pergi mandi lah sekejap lagi. Pergi mandi kat bilik ayak tu. Tak mahu mandi malam-malam. Takut kot aku seorang ni. Lepas tu nak makan. Lepas makan nak masuk tidur lah. Esok nak pergi Natawi. Esok kita ni lain. Kita atok lain. Perjalanan kita macam mana. Untuk hari ni, macam ni lah. Sekejap malam sekejap aku update. Aku punya perbelanjaan dengan kilometer. Untuk hari ke-7 ni. Jauh juga aku meh. No? Alright, yang tu ya. Nak update. Jadi dah. Rumah aku untuk malam ni. Ya. Boleh lah. Alright, gang. Nak update sikit pasal perbelanjaan aku dengan jarak aku ride pada hari ni lah, hari ke-7 kan. Aku punya jarak hari ni 370 km. Lepas tu aku punya perbelanjaan makan, isi minyak apa semua 535 baht. 535 baht ya. Tadi ride lebih kurang 6-7 jam kot lah. Kita nak sampai di sini tu. Sebab jalan sini dia awal tu jalan elok. Lepas tu masuk jalan hutan. Kiri kanan hutan lah. Tapi masih ada rumah orang. Lepas tu off-road. Lepas off-road tu dia kena pening kepala. Sebab tengok jalan tu macam menakutkan lah. Kalau hampa tak biasa mai tu memang boleh patah balik lah. Tapi kalau nak patah balik pun macam tak berbaloi lah. Sebab mai jauh weh. Jauh. Masuk ke dalam ni memang jauh. Aku rasa ni antara Taman Negara yang jauh lah masuk. Banding dengan Taman Negara di Pecabun, di Peracuap, aku pergi tu kan. Di apa ni, Natawi. Tak jauh macam ni. Tapi apa-apa pun, selamat sampai kan. Selamat sampai, nasib baiklah. Boleh juga tempat tidur untuk malam ni. Kalau dia kata sini tak boleh tidur, pening kepala aku nak kena patah balik. Masuk pekan haknya pula. Pening. Lagi 2 jam, sejam 2 jam kot tak nak boleh keluar dari sini. Nasib baik eh. Tapi tak apa. Apa-apa pun dah selamat, ada tempat tidur dah. So esok pagi tolak ke Natawi. Jadi untuk malam ni, bye-bye, good night.